Horror Sawadika para kaum barbar. Wow, apa jadinya jika Indonesia terjun langsung ke medan pertempuran? Bisa kacau. Seperti yang kita tahu, Israel terus-menerus ngotot membombardir Gaza hingga sekarang. Kegigihan itu membuat banyaknya korban berjatuhan di Gaza. Sebelumnya, Hamas pernah kirim pesan terbuka kepada Indonesia dan negara-negara Islam lainnya. Dikutip dari TV1, Komandan Tertinggi Brigade Al-Qassam, Sayap Militer Hamas Khalid Muhammad Daif mengirimkan pesan monohok untuk Konoha. Hal ini dilakukan Hamas karena selama ini bangsa Indonesia selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Adapun pesan menohok itu disampaikan setelah Hamas meluncurkan ribuan roket ke Israel pada beberapa waktu yang lalu. Dev juga menyebutkan sejumlah negara di Asia Tenggara diantaranya adalah Malaysia dan Indonesia. Wahai saudara kami di Yordania, Lebanon, Mesir, Aljazair, Pakistan, Malaysia, Indonesia, dan di seluruh belahan negara Arab dan Islam. Mulailah perjalanan hari ini sekarang bukan besok menuju Palestina dan jangan dijadikan perbatasan peraturan atau pembatasan merenggutmu dari jihad dan ikut serta dalam pembebasan Masjid Al-Aqsa, ungkap Khalid Muhammad Daif. Daif juga meminta kepada seluruh negara di wilayah Arab dan negara dengan penduduk mayoritas Muslim agar bersatu mendukung Palestina. Ya, pesan ini memang ajakan untuk bergerak mengusir Zionis dari negara Palestina, tapi kenyataannya Hamas hanya sendirian menghadapi kencrotan Israel yang semakin barbar. Semua negara saat ini menutup mata atas konflik Israel dan Palestina. Bahkan negara-negara Islam lainnya hanya bisa mengutuk dan memberi bantuan tanpa bergerak di medan pertempuran. Dari banyaknya alasan yang bisa mudah dipahami, negara-negara Islam hanya bisa membantu melalui jalur diplomasi. Bahkan, alasan ketidaksetujuan internasional menjadikan negara Islam enggan membantu Palestina di medan pertempuran. Bahkan, membantu alat persenjataan pun tak bisa dilakukan kecuali mereka yang membangkang atas kehendak Mamarika. Sementara di sisi lain, para negara barat seenak pusarnya sendiri memberikan dan menyokong persenjataan untuk Israel. Terdapat kekhawatiran bahwa intervensi militer dalam konflik Israel-Hamas dapat menimbulkan reaksi internasional yang merugikan, termasuk sanksi ekonomi dan tekanan politik. Ya, Mama Rika dan sekutu baratnya sudah terbiasa menggunakan taktik penjatuhan sanksi itu untuk melemahkan mereka yang dianggap berseberangan dengan kebijakan internasional barat. Dikutip dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah ditunjuk Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI sebagai salah satu menlu yang mengupayakan perdamaian untuk Palestina. Jokowi juga menyebutkan saat KTT dirinya menyampaikan secara jujur blak-blakan bahwa dunia seolah-olah tidak berdaya menyaksikan penderitaan rakyat Palestina. Sehingga saya mengajak negara-negara anggota OKI untuk bersatu dan berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina, kata Pak De Jokowi. Menurut kepala negara, KTT luar biasa OKI telah menghasilkan resolusi yang berisi pesan kuat untuk dunia. Jokowi juga menekankan hasil dari KTT OKI merupakan suara dari 57 negara atau sekitar sepertiga suara negara di dunia. Pesan tersebut disampaikan kepada Presiden Mamarika saat Jokowi bertamu dan bertatap muka dengan Joe Biden di Gedung Putih Washington. Jokowi mendesak Presiden Mamarika Joe Biden untuk berbuat lebih banyak guna mengakhiri konflik yang berada di Gaza dan membantu mewujudkan gencatan senjata. Tapi hal itu seperti masuk kuping kiri dan keluar kuping kanan. Biden tidak menanggapi permintaan Jokowi soal gencatan senjata di Gaza. Ia hanya merespon terkait kerjasama antara Indonesia dan Amerika. Lalu ia menyebutkan hal yang perlu ditingkatkan kedua negara, salah satunya menanggulangi krisis iklim. Nah, jadi gimana Bor, pendapat kalian tentang sempak terbang Indonesia kali ini? Silahkan kencrotkan komentar kalian di rumah dinas Netanyahu di Israel.